Sudah bukan rahasia lagi kalau Tom Morello adalah salah satu musisi yang sangat mengagumi Voice of Bacheprot. Dari beberapa waktu lalu, dirinya secara terbuka mengakui kalau Voice of Bacheprot adalah entitas musik yang dibutuhkan saat ini. Murni, muda, dan berani. Awalnya Voice of Bacheprot mendapatkan perhatian dari Tom Morello setelah mereka membawakan ulang lagu ikonik Guerrilla Radio, milik Rage Against the Machine, grup andalan dari Tom. Cover Guerrilla Radio RATM versi Indonesia ngerok abis, kata Tom Morello saat itu, menanggapi unggahan akun Twitter Voice of Bacheprot saat mengcover lagu Rage Against the Machine tersebut. Sejak itu, hubungan antar keduanya terbangun dengan hangat meski belum pernah ketemu secara langsung. Gak lama setelah dipuja-puja oleh banyak pihak, Voice of Bacheprot pun melesat jauh dengan menelurkan berbagai single dan juga rencana besar setelah itu. Bahkan, beberapa minggu lagi Voice of Bacheprot juga bakal melangsungkan mimpi besar mereka untuk berangkat tur ke 4 negara di Eropa dengan tajuk Fight Dream Believe European Tour 2021. Buat seorang Tom Morello, mimpi yang telah diraih oleh Voice of Bacheprot untuk tur Eropa ini sama sekali nggak mengagetkannya karena mereka memang pantas mendapatkan ini. Mereka sudah menjalani hidup di sebuah konsep yang kita kenal sebagai semangat rock and roll, ujar Tom Morello bersemangat. Ada hal yang membuat aku jatuh cinta sama rock and roll dan musik, dan dari yang aku lihat, mereka sudah mempunyai semua hal itu, ungkapnya lagi. Tentu sikap retoris dan diplomatis yang keluar dari Tom Morello pun semakin membuat kita untuk bertanya, apakah ada saran tertentu yang bisa disampaikan buat Voice of Bacheprot? Dan dengan lantangnya Tom pun langsung berkelakar, hahaha, mereka Voice of Bacheprot nggak perlu minta saran dariku, justru aku yang perlu saran dari mereka. Mereka sudah melakukan yang terbaik dan pasti bakal baik-baik saja di Eropa, percaya deh, lanjut Tom kemudian. Tom Morello pun melanjutkan lagi dengan pujian dan pesan penting bagi Voice of Bacheprot untuk terus menjaga protokol kesehatan di tengah jadwal padat tur Eropa mereka. Yang terpenting jaga kesehatan saja, jangan lupa pakai masker, semua kru yang berangkat dipastikan sudah vaksin. Satu hal lagi yang bisa kukatakan, kalau aku turut berbahagia untuk mereka, dan aku sangat bangga sama mereka, pungkasnya. Nah, itu tadi my friends for your information kali ini yang datang dari Voice of Bacheprot, yang kembali mendapatkan apresiasi dari gitar hero Tom Morello. Sampai ketemu lagi di omong kosong berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Bye-bye, assalamualaikum.